Shalom adik-adik Kingkit. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi nih sama Kapten Kiki. Kapten Kiki seneng banget nih kalau adik-adik semua rajin ikut ibadah online hari Minggu. Nah, Kapten Kiki mau nanya nih, kalian pasti tahu kan sama tokoh Alkitab yang bernama Raja Daud. Nah, Raja Daud ini sangat multitalenta loh. Dia banyak sekali pekerjaan yang bisa dilakukan oleh dia. Nah, makanya nih, di minggu ini kita akan membahas satu persatu pekerjaan dari kerajaan Daud. Nah, makanya jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga jangan sampai lewatkan ibadah online di tiap minggunya. Yuk adik-adik, kita sama-sama dengarkan. Aturan pertama, jeng-jeng-jeng-jeng. Masih ingat gak kalian kalau kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah? Kenapa begitu, Kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi, itu menandakan kalau kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Peraturan kedua, kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah. Ayo, supaya kita tetap mau serius nih sama Tuhan Yesus, kita tetap mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus. Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main saat beribadah. Artinya, kita tidak boleh sambil main game, tidak boleh sambil lari-larian, tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh. Pokoknya kita tetap fokus dan memberikan seluruh hati kita untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong. Keempat, ayo, tidak boleh ya, ibadahnya belum selesai, langsung aja deh, aduh mama bosen, aku mau ini aja. Tidak boleh loh ya, kalian tetap harus fokus, tetap harus menyelesaikan ibadah ini, karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, kita harus fokus ya, berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini. Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bernyanyi untuk Tuhan Yesus, memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Oke? Okay? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah. Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar. Jangan pakainya asal-asalan loh ya. Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan. Mencuci tangannya itu juga gak boleh lo ya, cuman pakai air doang. Harus pakai sabun, kemudian dilap lagi sampai bersih. Oke adik-adik? Hai adik-adik semua, selamat hari Minggu. Kakak sedang bekerja sebagai seorang pemadam kebakaran. Setiap hari, kakak harus selalu siap sedia berjaga-jaga selama 24 jam untuk memadamkan api. Tapi kakak tidak takut dengan api yang panas, karena kakak selalu berdoa sebelum memadamkan api. Adik-adik juga ya, sebelum melakukan segala sesuatu, adik-adik juga harus diawali dengan doa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa Kami. Ya adik-adik semua, kita berdoa Bapa Kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai adik-adik semua, selagi kakak sedang berjaga-jaga untuk memadamkan api, kakak suka sekali loh memuji Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kakak sehingga kakak tidak takut bahaya. Sama seperti Daud yang gemar menaikkan puji-pujian sehingga ia berani menaklukkan binatang buas. Yuk kita sama-sama untuk menyembah Tuhan.
mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Beri kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Beri kemuliaan
dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus. Tiada seperti Yesus. Thank you.
Kuteruskan kesetiaan dalam malam hutan penguasaan diri. Inilah bulan kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin yang kudus setiap hari. Cita damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan dalam malam hutan pemasaan diri. Inilah gua Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpin setiap hari. Biarlah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup di pimpinan Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, teman kita ada yang mempersembahkan pujian untuk Tuhan loh. Ayo adik-adik, kita mau dengarkan sama-sama dan kita mau ikuti bareng-bareng. Selain kakak suka berdoa dan memuji Tuhan, setiap hari kakak juga membaca firman Tuhan dari Mazmur 91 agar kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kakak percaya akan hal ini karena semuanya itu tertulis di dalam firman. Yuk kita sama-sama baca firman Tuhan dari Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab,
Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Adik-adik, kita harus bangga ya tinggal di negeri yang sangat diberkati Tuhan dalam kesuburan tanah dan keindahan alamnya. Sehingga kita harus juga mendoakan negeri kita agar selalu diberkati Tuhan. Yuk, adik-adik, kita sama-sama mendoakan negeri kita. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa doa bangsa Indonesia. Bapa, terima kasih Roh Kudus Engkau menyertai kami Tuhan sepanjang seminggu kami ini Bapa. Bapa, saat ini Tuhan kami mau berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia kami Bapa, biarlah bangsa Indonesia kami semakin hari semakin diberkati Tuhan, selalu dilindungi Tuhan. Bapa, kami mau berdoa buat Bapak Presiden, Wakil serta jajarannya Tuhan Yesus, Engkau berkati mereka Tuhan, Engkau beri mereka kesehatan Tuhan, dan berkati setiap pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat para tim medis Tuhan yang saat ini Tuhan bekerja Tuhan Yesus di rumah sakit Tuhan Yesus, Engkau Tuhan berkati mereka Tuhan, dan jauhkan Tuhan juga Tuhan dari virus-virus saat ini Bapa. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat para pasien yang sedang sakit Tuhan, yang ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan mereka Tuhan dari segala penyakit mereka Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan obat yang mereka minum Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka Bapa. Bahkan karena COVID Tuhan Yesus, biarlah mereka kesembuhan Tuhan, biarlah obat yang mereka minum Tuhan menjadi kesembuhan bagi mereka Bapa. Bapa, Engkau Tuhan berkatilah negara bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus, Engkau berkati Tuhan dan jauhkanlah segala virus Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Bimbing kami Tuhan agar kami taat Tuhan untuk menjaga prokes kami Tuhan tidak terkena COVID Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan bangsa Indonesia kami di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpuji Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, hari ini Kakak mau kasih tahu bagaimana caranya Kakak bisa sangat berani untuk memadamkan api yang sangat besar dan juga panas. Dan akhirnya Kakak berhasil memadamkannya. Adik-adik, ada yang penasaran gak gimana caranya Kakak? Sama seperti Daud, Daud juga sangat berani untuk melawan binatang buas. Nah adik-adik, kalau adik-adik mau tahu bagaimana caranya, adik-adik kita mau duduk diam, kita mau mendengarkan sampai akhir. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Shalom. Luar biasa. Hari ini Kak Lisha mau menceritakan tentang seseorang yang sangat gagah dan perkasa. Siapa hayo? Ada yang bisa tebak gak? Tapi sebelum kita mulai firman, kita berdoa dulu yuk adik-adik. Mari semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kali ini akan pimpin adik-adik untuk berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami bisa berkumpul kembali mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik tahu nggak Alicia sedang bekerja menjadi apa? Hayo, ada yang bisa tebak nggak? Nah, Alicia sekarang bekerja menjadi pemadam kebakaran adik-adik. Nah, tugas Alicia itu sangat menyeramkan. Ih, Alicia sangat kepanasan kalau kerja karena harus memadamkan api. Serem nggak adik-adik? Siapa yang takut kebakar? Pasti semua orang takut lah ya. Masa nggak ada yang takut? Alicia juga kadang takut kebakar. Nah, tapi karena perlindungan Tuhan yang sangat besar di hidup Kalisha, Kalisha jadi berani. Nah, Kalisha juga belajar nih dari seorang tokoh yang sangat berani. Walaupun dia tubuhnya sangat kecil, masih kecil, tapi dia bisa berani melawan orang yang besar. Siapa coba kira-kira, ada yang bisa tebak nggak? Nah, Kalisha mau bercerita tentang Daud dan Goliat adik-adik. Nah adik-adik, lihat ini anjing ini, Kakak Alicia telah menyelamatkan anjing ini dari kebakaran adik-adik.
Wow, ih lihat deh adik-adik, anjingnya warnanya putih ya, sama seperti domba-domba yang digembalakan oleh Daud. Nah, pada suatu hari saat Daud sedang mengembalakan domba-dombanya, dia disuruh sama papanya yang bernama Isa itu untuk pergi ke medan perang adik-adik. Nah, saat disuruh pergi ke medan perang, si Daud itu langsung buru-buru buat pergi menemui kakak-kakaknya. Nah, pada waktu itu papanya menyuruh Daud untuk membawakan gandum dan juga roti kepada kakak-kakaknya yang ada di medan perang adik-adik. Sesaat Daud sampai di medan perang, ternyata kakak-kakaknya sedang mempersiapkan diri untuk berperang. Nah, pada waktu itu sedang terjadi peperangan antara tentara Israel dan juga tentara Filistin adik-adik. Nah, tapi tentara Filistin itu punya satu orang pendekar yang sangat besar sekali tubuhnya. Dia itu adalah seorang raksasa yang gede banget, yang tinggi banget, melebihi orang-orang pada umumnya adik-adik. Nah, dan si raksasa ini namanya adalah Goliat. Dia itu menantang semua pasukan Filistin untuk berperang melawan dia. Tapi para pasukan Filistin itu sangat ketakutan adik-adik, pada ngumpet semua di dalam kemah. Mereka gak mau melawan Goliat karena mereka itu takut ya. Karena mereka udah pikir, ah aku pasti kalah nih melawan si Goliat yang gede itu. Aku mana kuat ya gak adik-adik. Padahal kalau misalnya ada seseorang yang bisa mengalahkan Goliat, akan diberikan sebuah hadiah yang sangat besar. Tapi orang-orang Israel takut adik-adik, jadinya pada gak mau deh. Adik-adik berani gak sama orang yang gede banget? Ih takut ya, Alisi juga takut loh. Nah tapi hebatnya si Daud ini tiba-tiba keluar dia. Padahal dia kan itu adalah pengembala domba ya adik-adik. Masa para pasukan-pasukan Israel takut, tapi si Daud ini bisa dengan gagah dan berani keluar dan berkata dia mau mengalahkan si raksasa itu adik-adik. Nah terus sampai-sampai orang-orang tuh bingung, kok anak kecil kayak Daud itu berani sih mau lawan Goliat ya, padahal dia tuh kecil banget, lebih kecil daripada pasukan-pasukan yang sudah terlatih adik-adik. Apalagi dia cuma biasanya itu mengembalakan domba-domba kecil-kecil juga. Nah, sampai-sampai Raja Saul memberikan Daud sebuah baju perang yang sangat berat sekali. Tapi Daud kayak kegedean bajunya, gak bisa bergerak dia adik-adik. Ya, karena gedean bajunya daripada dia, karena dia tuh masih kecil sekali ya adik-adik ya. Cuman karena Daud itu bilang ke Saul, udah jangan takut, walaupun aku ini seorang pengembala kambing dan domba, aku biasa itu berperang dan sering membunuh binatang-binatang buas, sehingga aku punya kekuatan untuk melawan si musuh kita, yaitu si Goliat itu adik-adik. Nah, kemudian Daud pergi ke sungai dan mengambil 5 batu yang licin adik-adik untuk menjadi persiapan dia berperang dengan si raksasa tersebut. Nah, padahal kan kalau para tentara-tentara dan pasukan Israel itu berperangnya aja pakai senjata ya adik-adik. Tapi si Daud yang kecil ini cuma ngambil batu-batuan doang dari sungai. Wow, hebat banget nih Daud, bisa punya keberanian sebesar itu ya. Hebat. Nah, kemudian pas Daud maju nih, dia kan gak pakai baju perang, gak bawa senjata, sehingga pasukan Filistin ketawa dong lihat dia. Ih, kamu ngapain gitu? Yang udah terlatih aja gak berani ngelawan si Goliat, apalagi kamu anak kecil gitu kan. Pada ngetawain, masa kamu bisa ngalahin aku? Gak mungkin lah gitu. Nah, kemudian Daud bilang,
bahwa pasukan Israel pasti menang. Wow, yakin banget dia tuh imannya besar sekali adik-adik. Karena Tuhan yang menyertai dan menyelamatkan umat-umat Israel dan pasukan-pasukan Israel. Dia sangat yakin adik-adik kalau pasukan Israel pasti menang. Kemudian Daud berlari dan melemparkan batu tersebut ke Goliat adik-adik. Nah, yang hebatnya lagi, batu tersebut bisa mengenai jidatnya Goliat. Padahal Goliat pakai topi nih kayak Kalisye. Masa bisa masuk ke jidatnya? Itu pasti karena kuasa Tuhan yang begitu besar menyertai Daud adik-adik, sehingga dia bisa mengalahkan musuh yang begitu besar, yang sangat besar ya, melebihi tubuh dia sendiri adik-adik. Nah, tapi Daud itu sangat percaya kalau dia dilindungi sama Tuhan yang lebih besar daripada si Goliat itu, sehingga dia tuh gak takut sama sekali ya adik-adik ya. Nah, terus hebatnya lagi, cuman pakai batu yang kecil-kecil itu kena di jidatnya si Goliat, Goliatnya langsung jatuh adik-adik, langsung dia mati. Hebat banget gak tuh adik-adik? Hebat ya, Daudnya gak pakai baju perang, gak pakai topi, gak pakai apa-apa, gak punya senjata juga, tapi bisa menang mengalahkan Goliat yang udah berpakaian zirah, pakai pakaian yang baja-baja, pokoknya perlindungannya tebel banget adik-adik. Tapi tetap bisa kalah sama Daud yang kecil tersebut adik-adik. Nah, lalu para pasukan Filistin semua tuh jadinya pada kabur lari, mereka ketakutan gara-gara si Daud yang kecil ini. Iya, dan akhirnya pasukan Israel pun menang adik-adik. Wah, hebat ya cerita Daud ini adik-adik ya. Begitu besarnya perlindungan Tuhan terhadap Daud, sehingga dia bisa mengalahkan Goliat yang lebih besar daripada dia adik-adik. Nah, begitu juga kita adik-adik, kita harus belajar untuk selalu berani adik-adik. Ya, berani untuk mengalahkan permasalahan-permasalahan di hidup kita yang jauh lebih besar daripada kita. Tapi karena kita percaya kita punya Tuhan yang lebih besar, Tuhan yang sangat besar, sehingga kita bisa berani berjalan bersama Tuhan untuk melalui semua masalah-masalah kita adik-adik. Nah, sama nih seperti pekerjaan, yaitu adalah pekerjaan fireman atau pemadam kebakaran ini adik-adik. Walaupun cuma 1-2 orang yang untuk mengalahkan api yang gede banget, yang udah membakar gedung-gedung, membakar hutan, tapi para pekerja pemadam kebakaran ini selalu berani adik-adik. Ya, dengan visi misi yaitu pantang pulang sebelum padam adik-adik. Sama seperti kita juga harus pantang menyerah karena selalu ada Tuhan Yesus yang melindungi kita adik-adik. Gak boleh kalah dong sama Daud ya. Daud aja yang masih kecil, yang cuman main-main sama domba aja bisa berani melawan pasukan yang udah sangat terlatih. Apalagi kita anak-anaknya Tuhan Yesus, pasti harus selalu berani ya adik-adik ya. Nah, makanya adik-adik, kita harus punya iman yang besar. Sama seperti Daud, dia cuma pakai beberapa batu-batu kecil aja bisa menang melawan si Goliat. Nah, itu juga sama kita adik-adik. Kita juga harus punya senjata, yaitu apa? Yaitu harus punya iman yang pertama. Kedua, kita harus rajin berdoa. Ketiga, kita harus rajin memuji dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan yang keempat apa adik-adik? Rajin membaca Alkitab. Itu yang akan menjadi senjata kita adik-adik ya, untuk berperang melawan kejahatan, melawan si iblis ya enggak. Tapi kita juga punya siapa yuk? Punya Tuhan yang sangat besar adik-adik, sehingga kita menjadi pasukan-pasukan Kristus. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita sudah selesai adik-adik. Sekarang kakak Lisha mau menutup ibadah ini dengan berdoa.
Mari adik-adik semua kembali duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya. Kalisha akan memimpin dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Kami telah belajar untuk menjadi seperti Daud ya Tuhan, yang dengan gagah dan berani untuk melawan Goliat ya Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami mau belajar untuk bisa berani melawan kejahatan-kejahatan di sekitar kita ya Tuhan, dan menjadikan Daud sebagai teladan bagi hidup kita ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah adik-adik, ternyata begitu besar ya penyertaan Tuhan Yesus kepada Raja Daud, sehingga Raja Daud tidak takut kepada apapun juga. Nah adik-adik, kita juga harus begitu nih. Kita harus percaya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, sampai di sini dulu ya ibadah online minggu ini. Sampai ketemu di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, angkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Dan sampai selama-lamanya, yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.